ada di sini. Pahamilah kau tak pernah sendiri. Karena aku selalu. Pagi dan salam sejahtera. Para hadirin, upacara rapat senat terbuka. Stikes Insan Cendikia Husada Bojonegoro dalam rangka wisuda sarjana keperawatan dan diplomatika kebidanan ke-6, pelantikan prosesi nurse ke-3 serta disnatalis ke-8 pada hari ini Rabu 20 September 2017 segera dimulai. Ladies and gentlemen, Open Senate Meeting of Iksara College of Health Science of Bojonegoro and the 6th Graduation Ceremony of Bachelor of Nursing Science and Diploma of Midwifery Programs, the 2nd Inauguration of Nurse Program and the 8th Disnatalis on Tuesday, September 2017 will be begun. 8 tahun kampus Ungu Stikes Iksada semakin membulatkan tekad untuk mencapai kejayaan dengan lebih meneguhkan visi misinya sebagai pusat pendidikan insan humanis, riset dan abdimas serta budaya literasi berbasis potensi Nusantara. Meneguh diri untuk fokus pada esensi dari pendidikan untuk melahirkan peradaban yang memanusiakan manusia, bukan sekedar mengejar formalitas yang akan menjebak pada keberhasilan semu tanpa memperdulikan kepatutan dari proses penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi. Sehingga lahirlah program unggulan Persaga dengan keluarga binaannya, Nursing Center Iksada, dengan perawatan luka modern sebagai nursepreneur yang dikembangkan alumni serta program-program pemberdayaan yang didukung oleh pihak eksternal. Stikes Iksada melangkah, membulatkan tekad bersama Civitas Akademika dan menciptakan lapangan kerja bersama alumni. Jaya, jaya, dan jaya Stikes Iksada. Sebelumnya kami ucapkan selamat datang kepada para undangan yang terhormat Bapak Bupati Bojonegoro atau yang mewakili Koordinator Kopertis Wilayah 7 Profesor Dr. Insinyur Suprapto DEA, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro, Pimpinan Perguruan Tinggi dan Direktur Rumah Sakit se-Kabupaten Bojonegoro, Kepala Puskesmas se-Kabupaten Bojonegoro, Ketua Organisasi Profesi IPI dan PPDI, seluruh dosen dan karyawan Stikes Iksada Bojonegoro yang kami cintai, para orang tua dan wisudawan, wisudawati Stikes Iksada Bojonegoro yang berbahagia. Wisudawan, wisudawati memasuki ruangan. Hadirin dimohon berdiri. Yeah.
Hadirin masih tetap berdiri. Kita akan sambut Senat beserta jajarannya memasuki ruangan. Menyanyikan lagu Indonesia Raya diikuti oleh seluruh undangan wisudawan dan wisudawati. Mengheningkan cipta dipimpin oleh Ketua Stikes Insan Cendekia Husada Bojonegoro. Dengan memohon ridho dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala, marilah kita menundukkan kepala sejenak seraya berdoa pada pahlawan dan para syuhada. Semoga arwah beliau diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berdoa mulai. Thank you.
selesai. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Wisudawan, wisudawati dipersilahkan duduk kembali. Pembacaan ayat suci Al-Quran kepada saudari Ilmia Yuliana dipersilahkan. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqakum min turab thumma idza antum basyarun tantashirun wa min ayatihi khalqus samawati wal ardi wa tilafu alsinatikum wa alwanikum inna fi dhalika la ayatin lil alimin wa min ayatihi manamukum billaili wan nahar billaili wan nahari wabtighaukum min fadli inna fi dhalika la ayatin liqaumin yasma'un sadaqallahul adzim. Hadirin, kita akan saksikan bersama persembahan tari Limada.
Hadirin yang kami hormati, selanjutnya pembukaan rapat Senat terbuka dan pelantikan Profesor Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Insan Cendikia Husada Bojonegoro oleh Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Insan Cendikia Husada Bojonegoro. Bismillahirrahmanirrahim. Rapat Senat terbuka Senat Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Insan Cendikia Husada Bojonegoro dalam rangka wisuda sarjana S1 Ilmu Keperawatan, D3 Kebidanan, dan pelantikan profesi nurse serta Dies Natalis ke-8 tahun akademik 2017-2018 pada tanggal 20 September 2017 resmi kami buka. Pembacaan surat keputusan oleh pembantu ketua 1 tentang kelulusan sarjana strata 1 keperawatan dan ahli madya kebidanan serta profesi nurse. Kepada Nurse Angger Anugrah, Eskep MNS, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Koordinator Kopertis Wilayah 7 Jawa Timur, yang saya hormati Bapak Bupati Bojonegoro, yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, yang saya hormati Bapak Ibu Direktur Rumah Sakit Sekabupaten Bojonegoro, yang saya hormati pimpinan Exxon Mobil Bojonegoro, yang saya hormati pembina Yayasan Dharma Cendikia Bojonegoro, yang saya hormati Bapak Ibu Pengurus Organisasi Profesi PPNI dan IBI Kabupaten Bojonegoro, yang saya hormati pimpinan Perguruan Tinggi Asosiasi Perguruan Tinggi Bojonegoro Aspertip, yang saya hormati segenap Civitas Akademika Stikes Insan Cendikia Husada Bojonegoro, yang saya hormati Bapak Ibu Orang Tua Wali Mahasiswa dan para wisudawan wisudawati beserta keluarga yang berbahagia. Hadirin yang saya hormati, surat keputusan Ketua Stikes Insan Cendikia Husada Stikes Iksada Bojonegoro nomor 038/07.158.ST1/8/2017 tentang 5 Bayu Saktiatama, 6 Dadyo Mulya Pratama, 7 Dian Aryani, 8 Dian Vitasari, 9 Dian Aprilia Wibowo, 10 Erli Dwi Ernawati, 11 Fahrizal Naim, 12 Fajar Isnawahyuni, 13 Harum Agnesia, 14 Jurias Sri Wahyu Arin, 15 Hijatul Melida, 16 Lili Retnawati, 17 Muhammad Hasan, 18 Nur Indah Maulida, 19 Nur Kotimah, 20 Solihul Mahasin, 21 Tommy Cipta Nugraha, 22 Ulfa Nurfadilah, 23 Yusuf Nur Ar-Rahman. Demikian laporan pembantu ketua 1 atas segala prestasi yang telah dicapai. Saya sampaikan selamat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin, saatnya kita ikuti pelantikan dan pengukuhan wisudawan wisudawati oleh Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Insan Cendikia Husada Bojonegoro dan pemberian piagam wisuda oleh Ketua Program Studi Ilmu Keperawatan Nurse dan Ketua Program Studi D3 Kebidanan. Wisudawati Ahli Madya Kebidanan dimohon berdiri. Diah Evi Nuraini, Ahli Madya Kebidanan, Putri Bapak Budiono dan Ibu Katini, alamat Desa Bondol, Kecamatan Ngambon, Kabupaten Bojonegoro. Intan Ervin Nuraini,
Ahli Madya Kebidanan, Putri Bapak Parmin dan Ibu Sutarti, alamat Desa Bubulan, Kecamatan Bubulan, Kabupaten Bojonegoro. Lailatul Fitria Ahli Madya Kebidanan, Putri Bapak Punadi dan Ibu Ngadiem, alamat Desa Sengon, Kecamatan Ngambon, Kabupaten Bojonegoro. Lailatul Nikmah Ahli Madya Kebidanan, Putri Bapak Wasran dan Ibu Fatimah, alamat Desa Sumber Telaseh, Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro. Nur Hidayah, Sarjana Kebidanan, Putri Bapak Muntolib dan Ibu Kartika, alamat Desa Ngupak Dalem, Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro. Sinta Dewi Fortuna, Ahli Madya Kebidanan, Putri Bapak Supraminto dan Ibu Pasriani, alamat Jalan Kapten Ramli, Kelurahan Ledok Wetan, Bojonegoro. Ulfi Nurdewi, Ahli Madya Kebidanan, Putri Almarhum Bapak Haji Prayitno dan Ibu Hajah Rizbudi Sulistiorini, alamat Desa Ngujo, Kecamatan Kalitidu, Kabupaten Bojonegoro. Wisudawati Ahli Madya Kebidanan dimohon duduk kembali. Wisudawan Wisudawati Sarjana Keperawatan dimohon berdiri. Awi Septianto, Sarjana Keperawatan, Putra Bapak Sugianto, alamat Jalan Raya 300 Sumberjo, Kabupaten Bojonegoro. Iwan Aditya Tama, Sarjana Keperawatan, Putra Almarhum Bapak Sarbani dan Ibu Siti Aminah, alamat Desa Gesikan, Kecamatan Grabakan, Kabupaten Tuban. Siti Umariah, Sarjana Keperawatan, Putri Bapak Sambudi dan Ibu Rukanah, alamat
Desa Sukorjo, Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban. Agung Susanto, Sarjana Keperawatan, putra Bapak Kasturi dan Ibu Parmi, alamat Desa Pumpungan, Kecamatan Kalitiju, Kabupaten Bojonegoro. Agus Purwantoro, Sarjana Keperawatan, putra Bapak Mutadi dan Ibu Insriah, alamat Desa Dander, Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro. Ahmad Nawawi, Sarjana Keperawatan, putra Bapak Nabi dan Ibu Sutia, alamat Desa Ngerahu, Kecamatan Kedung Tuban, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. A'imatus Solihah, Sarjana Keperawatan, putri Bapak Giono dan Ibu Maisaroh, alamat Desa Sambung Gese, Kecamatan Maraura, Kabupaten Tuban. Ayu Handayani, Sarjana Keperawatan, putri Bapak Masdi dan Ibu Cuk Iswati, alamat Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban. Cici Dwi Yulianti, Sarjana Keperawatan, putri Bapak Almarhum Mukayat dan Ibu Musriati, alamat Desa Sumber Arum, Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro. Diah Liana Sari, Sarjana Keperawatan, putri Bapak Sahlan dan Ibu Indasi, alamat Desa Margorejo, Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban. Dina Fika Camidana, Sarjana Keperawatan, putri Bapak Sujak dan Ibu Yasi, alamat Desa Sukorejo, Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban. Faisal Dani Sabri, Sarjana Keperawatan, putra Bapak Mulyanto dan Ibu Tati, alamat Desa Sambiroto, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro. Fitri Nur Asisah, Sarjana Keperawatan, putri Bapak Mundopar dan Ibu Ismiati, alamat Desa Samberan, Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro. Hartining, Sarjana Keperawatan, putri Bapak Muntari dan Ibu Subeti, alamat Duku Gandu, Desa Rahayu, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban. Kolipah Putri,
Sarjana Keperawatan, Putri Bapak Tabri dan Ibu Darsi, alamat Desa Sugihan, Dusun Lumutan, Jatirogo, Kabupaten Tuban. Merinda Widiawati, Sarjana Keperawatan, Putri Bapak Witono dan Ibu Siti Marwahyuni, alamat Desa Sumber Agung, Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro. Nita Puspitasari, Sarjana Keperawatan, Putri Bapak Sabin dan Ibu Sri Mubidah, alamat Desa Wanger, Kecamatan Tamarejo, Kabupaten Bojonegoro. Novita Rizkiva Zulfritanti, Sarjana Keperawatan, Putri Bapak Imam Suparjo dan Ibu Umi Darmisih, alamat Desa Pacing, Kecamatan Sukosewu, Kabupaten Bojonegoro. Rizka Maulida Saropina, Sarjana Keperawatan, Putri Bapak Sarop dan Ibu Mindaryati, alamat Desa Purworejo, Kecamatan Padangan, Kabupaten Bojonegoro. Siti Sofiana, Sarjana Keperawatan, Putri Bapak Hanafi dan Ibu Siti Muadah, alamat Desa Sumber Telaseh, Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro. Tiska Dila Widiyati Subagio, Sarjana Keperawatan, Putri Bapak Tono Subagio dan Ibu Muyasaro, alamat Desa Kedung Jambe, Kecamatan Singgahan, Kabupaten Tuban. Ulfa Herdianti, Sarjana Keperawatan, Putri Bapak Suyono dan Ibu Winarti, alamat Desa Sumber Agung, Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro. Widya Saraswati Nurida, Sarjana Keperawatan, Putri Bapak Wan Haji dan Ibu Tuti Wahyuni, alamat Desa Dahor, Kecamatan Gerabakan, Kabupaten Tuban. Wulan Puji Astuti, Sarjana Keperawatan, Putri Bapak Suparmo dan Ibu Sri Handayani, alamat Desa Bangunrejo, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban. Agus Budi Mulyono, Sarjana Keperawatan, Putra Bapak Kusni dan Ibu Kasih, alamat Desa Kedung Jambe, Kecamatan Singgahan, Kabupaten Tuban. Ahmad Rifai, Sarjana Keperawatan, Putra Bapak Kusni dan Ibu Wasri, alamat Tahulu Meraura, Kabupaten Tuban.
Beril Yuda Kurniawan, Sarjana Keperawatan, putra Bapak Muhammad Safwan dan Ibu Siti Rukayah, alamat Desa Kepoh, Kecamatan Kepoh Baru, Kabupaten Bojonegoro. Devri Priya Wicaksana, Sarjana Keperawatan, putra Bapak Suyono dan Ibu Tri Haryani, alamat Jalan Prajurit Abu, Desa Klangon, Kabupaten Bojonegoro. Devi Elo Irawati, Sarjana Keperawatan, putri Bapak Samsul Anam dan Ibu Siti Nurhaini, alamat Desa Ngumpa Dalem, Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro. Ella Dwi Ernawati, Sarjana Keperawatan, putri Bapak Siran dan Ibu Kuntina, alamat Desa Karangsono, Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro. Evi Nur Afifah, Sarjana Keperawatan, putri Bapak Wandono, alamat Desa Tunggul Rejo, Kecamatan Singgahan, Kabupaten Tuban. Fatimatuz Zahro, Sarjana Keperawatan, putri Bapak Almarhum Mas Duki dan Ibu Watini, alamat Desa Sumodikaran, Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro. Vivin Solihatin Nikmah, Sarjana Keperawatan, putri Bapak Saridi dan Ibu Siti Fadilah, alamat Desa Kedung Jambe, Kecamatan Singgahan, Kabupaten Tuban. Galuh Bahti Prayoga, Sarjana Keperawatan, putra Bapak Litono dan Ibu Juwarni, alamat Desa Buntalan, Kecamatan Temayang, Kabupaten Bojonegoro. Hadis Aji Romadona, Sarjana Keperawatan, putra Bapak Almarhum Muharli dan Ibu Almarhumah Sri Wayuni, alamat Jalan Kapten Ramli, Ledok Wetan, Kabupaten Bojonegoro. Haslinda Septiana, Sarjana Keperawatan, putri Bapak Samsuri dan Ibu Jamiati, alamat Desa Growok, Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro. Indah Mas Rurotin Maulidia, Sarjana Keperawatan, putri Bapak Malik dan Ibu Nurul Aini, alamat Desa Kedung Bondo, Kecamatan Balen, Kabupaten Bojonegoro. Indah Purnawan Ningsih, Sarjana Keperawatan, putri Bapak Purwanto dan Ibu Cumining, alamat Desa Mulyorejo, Kecamatan Singgahan, Kabupaten Tuban.
Nafa Yulis Anita Sari, Sarjana Keperawatan, Putri Bapak Supardi dan Ibu Sulistianingsih, alamat Desa Sidomulyo, Kecamatan Kedung Adem, Kabupaten Bojonegoro. Novita Wulandari, Sarjana Keperawatan, Putri Bapak Otong Komarudin dan Ibu Sri Marianti, alamat Desa Ngumpak Dalem, Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro. Nurul Khotimah, Sarjana Keperawatan, Putri Bapak Kusno dan Ibu Utami Ningrum, alamat Desa Tunggul Rejo, Kecamatan Singgahan, Kabupaten Tuban. Siti Ainur Rohmah, Sarjana Keperawatan, Putri Bapak Abdul Rahim dan Ibu Ngatmi, alamat Desa Lor Lajulor, Kecamatan Singgahan, Kabupaten Tuban. Siti Nurul Komaria, Sarjana Keperawatan, Putri Bapak Warsito dan Ibu Ngatmi, alamat Desa Ngagli Lajulor, Kecamatan Singgahan, Kabupaten Tuban. Sri Ernawati, Sarjana Keperawatan, Putri Bapak Sani dan Ibu Wardina, alamat Desa Sidomulyo, Kecamatan Jatirogo, Kabupaten Tuban. Warsikah, Sarjana Keperawatan, Putri Bapak Supar dan Ibu Jumiatun, alamat Desa Mulyo Agung, Kecamatan Singgahan, Kabupaten Tuban. Mohon maaf, Kabupaten Bojonegoro. Zuli Fatma Saputri, Sarjana Keperawatan, Putri Bapak Dr. Andes Sukairi dan Ibu Siti Zulaikah, alamat Desa Karangdowo, Kecamatan Sumberjo, Kabupaten Bojonegoro. Ana Septiani, Sarjana Keperawatan, Putri Bapak Sumindar dan Ibu Suyatmi, alamat Desa Jamprong, Kecamatan Kenduruan, Kabupaten Tuban. Zarina Septia Dewi Kusuma, Sarjana Keperawatan, Putri Bapak Budiman dan Ibu Siti Nur Kumariah, alamat Desa Mojodeso, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro. Ahmad Solihul Amali, Sarjana Keperawatan, Putra Bapak Rohman dan Ibu Siti Buawana, alamat Desa Sumur Agung, Tuban.
Lilis Komariatun, Sarjana Keperawatan, Putri Bapak Juwani dan Ibu Warmi, alamat Desa Sukorjo, Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban. Lutfi Andi Francisca, Sarjana Keperawatan, Putra Bapak Kadiran dan Ibu Siti Umayyah, alamat Desa Sobontoro, Kecamatan Balen, Kabupaten Bojonegoro. Aditya Diah Puspitasari, Sarjana Keperawatan, Putri Bapak Sudiro dan Ibu Kusnul Kotiah, alamat Jalan Basuki Rahmat, Gang SDN Sukorjo, Kabupaten Kota Bojonegoro. Sunoto, Sarjana Keperawatan, Putra Bapak Subari dan Ibu Inlustari, alamat Desa Gamongan, Kecamatan Tambakrejo, Kabupaten Bojonegoro. Hendrik Setio Nugroho, Sarjana Keperawatan, Putra Bapak Agus Julianto dan Ibu Sulika, alamat Desa Mojosari, Kecamatan Kalitidu, Kabupaten Bojonegoro. Heni Romadeni, Sarjana Keperawatan, Putri Bapak Mujiono dan Ibu Warkijah, alamat Desa Semawut, Kecamatan Sukosewu, Kabupaten Bojonegoro. Anton Masyudi, Sarjana Keperawatan, Putra Bapak Sumijan dan Ibu Kuniti, alamat Desa Pacing, Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban. Maulana Fajar Al-Fatoni, Sarjana Keperawatan, Putra Bapak Suja dan Ibu Siti Ismiati, alamat Desa Melidek, Kecamatan Kedung Adem, Kabupaten Bojonegoro. Wisudawan Wisudawati, Sarjana Keperawatan, dimohon duduk kembali. Hadirin, selanjutnya Wisudawan Wisudawati, Profesi Nurse, dimohon berdiri. Sarjana Nurse yang pertama, Ahmad Fandi Suwageri. Sarjana Keperawatan Nurse, Putra Bapak Suroso dan Ibu Sarmini, alamat Desa Parangbatu, Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban.
Ahmad Saiful, Sarjana Keperawatan Nurse, putra almarhum Bapak Abdul Kadim dan Ibu Sriatun, alamat Desa Mojo, Kecamatan Kalitidu, Kabupaten Bojonegoro. Aldi Dwi Adimukti, Sarjana Keperawatan Nurse, putra Bapak Sutarjo dan Ibu Purianti, alamat Desa Manukan, Kecamatan Gayam, Kabupaten Bojonegoro. Bayu Saktia Tama, Sarjana Keperawatan Nurse, putra Bapak Tamidi dan Ibu Yayu Susilawati dari Desa Bogorejo, Kecamatan Meraura, Kabupaten Tuban. Dadio Mulia Pratama, Sarjana Keperawatan Nurse, putra Bapak Bambang S. dan Ibu Sri Winarni, alamat Jalan Masrib, Kota Bojonegoro. Dian Aryani, Sarjana Keperawatan Nurse, putri Bapak Edi Rianto dan Ibu Siti Masjidah, alamat Dusun Ngerawan, Desa Ngeraseh, Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro. Dian Vita Sari, Sarjana Keperawatan Nurse, putri Bapak Dasub dan Ibu Nuryati, alamat Desa Sumberjo, Kecamatan Malu, Kabupaten Bojonegoro. Dian Aprilia Wibowo, Sarjana Keperawatan Nurse, putra Bapak Muhammad Lamsi dan Ibu Muaidah, alamat Desa Dagangan, Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban. Erli Dwi Ernawati, Sarjana Keperawatan Nurse, putri Bapak Lasmidi dan Ibu Siti Sumiati, alamat Desa Margomulyo, Kecamatan Balen, Kabupaten Bojonegoro. Farizal Naim, Sarjana Keperawatan Nurse, putra Bapak Haji Murianto dan Ibu Almarhumah Hajah Listiati, alamat Desa Ngujo, Kecamatan Kalitidu, Kabupaten Bojonegoro. Fajar Isna Wahyuni, Sarjana Keperawatan Nurse, putri Bapak Hasan Mutakin dan Ibu Insri Mulyati, alamat Desa Sambong Rejo, Kecamatan Sumberjo, Kabupaten Bojonegoro. Harum Agnesia Nurmaulidia, Sarjana Keperawatan Nurse, putri Bapak Suhartono dan Ibu Samini, alamat Desa Pungpungan, Kecamatan Kalitidu, Kabupaten Bojonegoro. Juria Sri Wahyu Arin Dini Antika, Sarjana Keperawatan Nurse, putri Bapak Sunoko dan Ibu Diah Kaulaningsih,
dari Desa Sokosari, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban. Hijatul Melida, Sarjana Keperawatan Nurse, Putri Bapak Munir dan Ibu Wartimi dari Desa Kedung Jambe, Kecamatan Singgahan, Kabupaten Tuban. Lili Retnawati, Sarjana Keperawatan Nurse, Putri Bapak Tawiran dan Ibu Sumi dari Desa Sugihan, Kecamatan Meraura, Kabupaten Tuban. Muhammad Hasan, Sarjana Keperawatan Nurse, Putra Bapak Kaduang Muhammad Grufon dan Ibu Wartina dari Desa Margo Asri, Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban. Nur Indah Maulida, Sarjana Keperawatan Nurse, Putri Bapak Poniman dan Ibu Marmini, alamat Jalan Dr. Sutomo, Gang Makam Sedeng, Kepatihan, Kabupaten Bojonegoro. Nur Khotimah, Sarjana Keperawatan Nurse, Putri Bapak Kustari dan Ibu Suparni, alamat Desa Bungur, Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro. Sohibul Mahasin, Sarjana Keperawatan Nurse, Putra Bapak Wiji Susanto dan Ibu Susiami, alamat Desa Ngujo, Kecamatan Kalitidu, Kabupaten Bojonegoro. Tommy Cipta Nugraha, Sarjana Keperawatan Nurse, Putra Bapak Cipto Hendrianto dan Ibu Sri Harini, alamat Desa Parangbatu, Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban. Ulfa Nur Fadilah, Sarjana Keperawatan Nurse, Putri Bapak Mat Dakwan dan Ibu Mas Rifah, alamat Desa Mojoranu, Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro. Yusuf Nur Ar-Rahman, Sarjana Keperawatan Nurse, Putra Bapak Muhadiat Jarwan dan Ibu Juwari, alamat Desa Jati Blibing, Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro. Wisudawan wisudawati profesi nurse dimohon duduk kembali.
Hadirin yang kami hormati, selanjutnya pengambilan sumpah janji oleh wisudawati ahli madya kebidanan diikuti oleh seluruh wisudawati ahli madya kebidanan. Untuk itu seluruh wisudawati ahli madya kebidanan dimohon untuk maju ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Naskah pelantikan. Pada hari ini Rabu tanggal 20 September 2017, dengan mengambil tempat di gedung serbaguna, dengan ini saya sebagai ketua PC IBI cabang Bojonegoro, Stikes Insan Cendikia Husada Bojonegoro, resmi melantik saudara-saudara sebagai ahli madya kebidanan yang telah dinyatakan lulus melalui pendidikan di Stikes Insan Cendikia Husada Bojonegoro tahun 2017. Harapan kami, saudara-saudara dapat mengabdikan diri secara profesional sebagaimana sumpah atau janji yang Anda saudara-saudara ucapkan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Amin. Sebelum acara pengambilan sumpah atau janji dilaksanakan, saya ingin bertanya kepada saudara-saudara, apakah saudara-saudara bersedia mengucapkan sumpah atau janji sesuai dengan agama atau kepercayaan saudara? Bersedia. Saya ingatkan bahwa mengucapkan sumpah atau janji mempunyai makna yang dalam, selain disaksikan oleh yang hadir di tempat ini, yang tak kalah pentingnya adalah disaksikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, yang kelak saudara-saudara akan diminta pertanggungjawabannya. Dengan mengucap memanjatkan rasa syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya, pada hari ini, Rabu, tanggal 20 bulan September tahun 2017, saya sebagai Ketua Pengurus Cabang IBI Bojonegoro di Stikes Insan Cendikia Husada Bojonegoro, dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, akan memandu saudara-saudara untuk mengucapkan sumpah dan janji bidan. Sebelumnya saya bertanya, bersediakah saudara-saudara mengucapkan sumpah dan janji bidan? Bersedia. Menurut agama apa? Islam. Perlu saya ingatkan bahwa sumpah dan janji bidan yang saudara-saudara ucapkan mengandung tanggung jawab terhadap keselamatan umat manusia, bangsa dan negara Republik Indonesia, serta terhadap alma mater saudara Stikes Insan Cendikia Husada Bojonegoro. Selain itu perlu saudara-saudara ketahui bahwa sumpah dan janji bidan yang saudara-saudara ucapkan, di samping disaksikan oleh diri sendiri, rohaniawan, dan para tamu undangan yang hadir, juga yang terpenting disaksikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, baik lahir maupun batin,
karena Tuhan Maha Mengetahui. Selanjutnya, tirukan kata-kata saya untuk yang beragama Islam. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Untuk seluruhnya diikuti saya. Saya bersumpah atau berjanji kepada saya. Saya bersumpah atau berjanji kepada saya. Satu. Satu. Akan mengabdikan ilmu saya. Akan mengabdikan ilmu saya. Dengan jujur dan adil. Dengan jujur dan adil. Sejalan dengan profesi kebidanan. Sejalan dengan profesi kebidanan. Dua. Dua. Akan mengabdikan diri saya. Akan mengabdikan diri saya. Dalam pelayanan kebidanan dan kesehatan. Dalam pelayanan kebidanan dan kesehatan. Tanpa membedakan agama. Tanpa membedakan agama. Pangkat. Pangkat. Suku. Suku. Dan bangsa. Dan bangsa. Tiga. Tiga. Akan menghormati kehidupan manusia sejak pembuahan. Akan menghormati manusia sejak pembuahan. Empat. Empat. Akan membela hak. Akan membela hak. Dan menghargai tradisi budaya. Dan menghargai tradisi budaya. Dan spiritual klien yang saya layani. 5. 5. Tidak akan menceritakan kepada siapapun. Tidak akan menceritakan kepada siapapun. Dan menjaga segala rahasia. Dan menjaga segala rahasia. Yang berhubungan dengan tugas saya. Yang berhubungan dengan tugas saya. Kecuali jika diminta pengadilan untuk keperluan kesaksian. Kecuali jika diminta pengadilan. 6. 6. Akan menghormati. Akan menghormati. Membina kerjasama. Membina kerjasama. Keutuhan dan kesetiakawanan. Keutuhan dan kesetiakawanan. Dengan teman sejawat. Dengan teman sejawat. 7. 7. Akan menjaga martabat. Akan menjaga martabat. Dan menghormati keluhuran profesi. Dengan terus-menerus terus mengembangkan ilmu kebidanan. Mengembangkan ilmu kebidanan. Sumpah dan janji ini, sumpah dan janji ini saya ikrarkan dengan sungguh-sungguh. Saya ikrarkan dengan sungguh-sungguh. Dengan mempertaruhkan kehormatan saya sebagai bidan. Dengan mempertaruhkan kehormatan saya sebagai bidan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan kekuatan kepada saya. Memberikan kekuatan kepada saya. Penandatanganan naskah sumpah oleh Wisudawati Ahli Madya Kebidanan diikuti pemuka agama Kaprodi D3 Kebidanan dan Ketua IBI Cabang Bojonegoro. Kepada pemuka agama, Kaprodi D3 Kebidanan dimohon duduk kembali. Boleh berikan tepuk tangan. Thank you.
pengambilan sumpah janji oleh wisudawan wisudawati profesi nurse, diikuti oleh seluruh wisudawan wisudawati profesi nurse. Seluruh wisudawan wisudawati profesi nurse dimohon untuk berdiri. Pada wisudawan wisudawati profesi nurse untuk nanti mengucapkan janji bersama-sama mengikuti perwakilan wisudawan yang ada di depan. Demi Allah, saya bersumpah, berjanji bahwa satu, saya akan membaktikan hidup saya untuk kepentingan kemanusiaan, terutama dalam bidang kesehatan, tanpa membeda-bedakan kesukuan, kebangsaan, agama, jenis kelamin, golongan, aliran politik, dan kedudukan sosial. Dua, saya akan menghormati setiap hidup insani sepanjang daur kehidupannya. Tiga, saya akan mempertahankan dan menjunjung tinggi martabat profesi keperawatan dengan terus-menerus mengembangkan ilmu keperawatan. Empat, saya akan merahasiakan segala sesuatu yang saya ketahui karena pekerjaan dan keilmuan saya sebagai perawat, kecuali jika diminta oleh pengadilan untuk keterangan dalam proses hukum. 5. Saya akan senantiasa memelihara hubungan baik antar sesama perawat. 6. Saya akan tetap memberikan penghormatan yang selayaknya kepada guru dan pembimbing saya. 7. Saya akan membina kerjasama sebaik-baiknya dengan tenaga kesehatan dan pihak lain dalam memberikan pelayanan kesehatan. 8. Saya ikrarkan sumpah ini dengan sungguh-sungguh dan dengan penuh keyakinan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kekuatan kepada saya. Penandatanganan naskah sumpah oleh wisudawan wisudawati profesi nurse diikuti pemuka agama, Kaprodi Ilmu Keperawatan Nurse, dan Ketua Stikes Insan Cendekia Husada, Bojonegoro.
Ya, kami mohon untuk foto bersama terlebih dahulu. Serah terima alumni kepada organisasi PPNI kepada Ketua PPNI Kabupaten Bojonegoro yang kami hormati Bapak Sukir Escape Nurse MMKes. Kami persilakan untuk maju ke depan menyematkan pin kepada wisudawan wisudawati profesi nurse. Untuk itu kepada Fajar Rizna dan Fahrizal Naim dimohon untuk maju ke depan. Dilanjutkan. Janji alumni Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Insan Cendikia Husada Bojonegoro. Dengan berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa, kami alumni Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Insan Cendikia Husada Bojonegoro menyatakan janji alumni. 1. Kami akan menjunjung tinggi harkat martabat kami. 2. Sebagai alumni yang berwawasan kemandirian. Dalam segala perilaku kehidupan. 2. Kami akan menjaga kehormatan alma mater serta memperjuangkan cita-cita alma mater dan dosen-dosen kami. 3. Kami akan mengembangkan dan mengabdikan ilmu yang kami peroleh demi kepentingan masyarakat, bangsa, negara, dan seluruh umat manusia. Semoga Tuhan Yang Maha Esa merahmati janji alumni kami. Disilakan selanjutnya untuk foto bersama. Pada petugas mau panel yang di belakang, kami persilakan untuk memposisikan foto.
Dewi Fortuna, Ahli Madya Kebidanan. 3. Nur Hidayah, Ahli Madya Kebidanan. Kami persilakan untuk ketiga Ahli Madya Kebidanan sebagai terbaik untuk maju ke depan. Dan sekaligus nanti kita akan bacakan pada yang terbaik pada berikutnya adalah wisudawan wisudawati sarjana keperawatan. Yang pertama, Walimatus Zahro, sarjana keperawatan. Widya Saraswati Nurida, sarjana keperawatan. Dan yang ketiga, Ella Dwi Ernawati, sarjana keperawatan. Dan selanjutnya, sekaligus kita bacakan untuk wisudawan wisudawati profesi nurse. Yang terbaik, Hijatul Melida, sarjana keperawatan nurse. Dian Aryani, sarjana keperawatan nurse. Dan yang ketiga, satu-satunya pria, yaitu Ahmad Saiful, sarjana keperawatan nurse. Baik, kepada Bapak Hasan Bisri SCMSA, kami persilakan. Ya, dan sekali lagi kami ucapkan selamat untuk wisudawan dan juga wisudawati terbaik Sligas Iksara 2017. Dan boleh berikan tepuk tangan yang paling gemuruh untuk mereka-mereka yang sudah berhasil dan sukses di tahun ini. Kami mohon untuk foto bersama setelah ini, tahun ini. Iya, betul sekali. Meskipun wisudawan-wisudawati yang lain mungkin belum menjadi terbaik tahun ini, namun kami yakin pasti sesaat lagi setelah ini ketika... Baik, sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Kopertis 7 yang diwakilkan Sekretaris Pelaksana. Kepada Bapak Profesor Dr. Ali Maksum, kami persilakan. Yang saya hormati Ketua Stikes Insan Cendekiawasada,
Bojonegoro dan segenap jajaran pimpinan akademik. Para pimpinan yayasan, segenap tamu undangan dan para wisudawan dan orang tua yang berbahagia. Syukur alhamdulillah hari ini saya bisa hadir dalam rangka ikut merayakan kebahagiaan keluarga besar Sekat Insada Bojonegoro ini. Ini saya baca di teks lain, ini selain wisuda juga sekaligus Dies Natalis ya, yang ke-8 gitu ya. Saya berharap ini menjadi momentum bagi Sekat Insada untuk berbenah menatap masa depan dengan baik gitu ya. Saya ingin memberikan beberapa catatan saja gitu ya. Yang pertama, tadi kalau saya lihat yang mendapatkan penghargaan gitu ya, menjadi wisudawan terbaik itu dari 9 itu hanya 1 orang laki-laki gitu ya. Nah, pertanyaan saya, laki-lakinya yang lain kemana gitu ya? Ini saya tidak tahu apakah memang dunia kesehatan itu dunia perempuan gitu ya, sehingga laki-laki kayaknya tidak berdaya gitu ya di tengah banyaknya perempuan gitu ya. Padahal kalau kita cek itu dokter kandungan yang hebat itu, dokter obgyn yang hebat itu bukan perempuan gitu, tapi laki-laki gitu. Orang sering mengatakan bahwa karena perempuan itu tukang masak di dapur, maka masakannya pasti enak. Belum tentu gitu. Karena ternyata chef yang hebat itu, tukang masak yang hebat itu lebih banyak laki-laki gitu. Ya. Artinya apa? Sebetulnya dunia kesehatan itu ya dunia semua orang, laki-laki atau perempuan gitu. Ya. Jadi saya berharap nanti mungkin wisuda yang akan datang ya, yang laki-laki juga hanya harus banyak yang tampil gitu ya, menjadi yang terbaik gitu ya. Jadi jangan hanya perempuan saja. Apalagi ini ketuanya juga laki-laki loh ini. Ya. Jadi saya berharap nanti yang laki-laki ke depan menjadi perhatian penting itu ya. Yang kedua begini. Tadi saya membaca apa ya? Majalah gitu ya yang tadi disampaikan oleh mungkin dari yayasan kepada saya melihat sesuatu yang menarik di situ, yaitu soal bagaimana mahasiswa, termasuk Anda para wisudawan itu, tidak hanya berpikir bagaimana Anda menjadi pegawai negeri, gitu. Ya, karena pegawai negeri itu peluangnya sangat sempit, gitu ya. Ya walaupun bahwa Anda tetap berharap boleh, boleh, gitu. Tetapi jangan berhenti di situ. Justru peluangnya adalah bagaimana Anda berusaha menjadi wira swasta gitu ya. Jadi entrepreneurship bagi dunia kesehatan. Dan itu yang tadi dibahas di dalam majalah itu menurut saya bagus sekali. Saya ingin memberikan contoh begini ya. Saya tidak tahu apakah ini sudah pernah didiskusikan atau belum gitu ya. Saya pernah melihat satu fenomena di luar negeri itu. Ada satu layanan, karena sebetulnya kan medis itu soal layanan gitu ya. Layanan yang tidak hanya menunggu. Ya. Karena umumnya kan kalau orang sakit itu layanannya pasti dibawa ke puskesmas, pasti dibawa ke rumah sakit kan begitu gitu ya. Tapi pertanyaannya sederhana, apakah memang ketika orang sakit itu semuanya harus dibawa ke puskesmas, semuanya harus dibawa ke rumah sakit gitu? Menurut saya kok tidak gitu. Menurut saya kok tidak. Ada satu dua hal yang menurut saya gitu ya di dalam layanan medis, bahkan hanya jam, bahkan hanya menit saja. Kalau saya salah nyuntik gitu ya, maka nyawa akan melayang gitu. Artinya apa? Resiko dunia kesehatan sangat krusial gitu. Ya. Tentu kita sebagai anggota masyarakat tidak ingin kalau keluarga kita sakit,
dilayani oleh bidan, dilayani oleh perawat, dilayani oleh dokter yang tidak bermutu. Kita tidak ingin. Dan pasti kita ngedumel, aduh ini perawatnya begini, aduh ini. Tidak ingin. Nah karena itulah kemudian STIKES ini sebagai salah satu institusi yang melahirkan tenaga kesehatan itu, maka harus bisa memastikan mutunya seperti apa. Gitu. Ya. Jadi kalau misalnya, saya tidak tahu apakah sekarang masih berlaku atau tidak. Gitu ya. Jadi kalau misalnya bidan itu ada ketentuannya harus partus 50 kali misalnya gitu ya. Karena itu semata-mata memastikan bahwa mahasiswa itu punya pengalaman praktek menangani kasus gitu. Nah kalau mahasiswa tidak cukup pengalaman menangani itu, bisa dibayangkan nanti lulusannya seperti apa gitu. Dan itu bisa dilakukan kalau proses pendidikan, proses perkuliahannya itu bermutu ya. Termasuk ketersediaan lab seperti apa gitu ya. Dengan begitu maka saya yakin walaupun mungkin usianya masih muda, maka STIKES Ihsada Bojonegoro ini akan mendapatkan perhatian publik gitu. Karena publik itu tidak akan melihat ini perguruan tinggi lama atau tidak, tapi apakah lulusan yang disalah sebuah perguruan tinggi itu bermutu atau tidak. Kata kuncinya di situ. Nah, ketika perguruan tinggi itu bermutu, maka tidak susah kampanye kemana-mana gitu ya. Jadi publik masyarakat akan datang karena yakin sebetulnya nanti ketika anak saya kuliahkan di kampus itu, maka ada jaminan gitu ya, bahwa mereka akan segera mendapatkan pekerjaan dan kualitasnya sesuai dengan apa yang diharapkan. Ya. Dengan begitu maka kontribusi gitu ya, kontribusi Ihsada Bojonegoro kepada bangsa ini ke depan akan semakin bagus. Dan juga tolong dipikirkan untuk pengembangan kapasitas institusinya gitu ya. Jadi misalnya memang sekarang banyak beberapa prodi yang moratorium, tapi ada model prodi-prodi yang apa, misalnya apakah rekam medik atau apapun namanya yang masih memungkinkan untuk dibuka. Ya, dengan begitu maka STIKES ini akan bisa memberikan layanan semakin banyak, opsi-opsinya semakin banyak kepada masyarakat ya. Sekali lagi, memang ujungnya adalah bagaimana STIKES ini berkontribusi kepada masyarakat Bojonegoro dan Jawa Timur dan Indonesia pada umumnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Bupati Bojonegoro, Bapak Dr. Suyoto yang tentunya sudah hadir bersama-sama kami di Gedung Serbaguna dalam rapat Senat terbuka hari ini. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya sambutan dari perwakilan wisudawan kepada Wakil Wisudawan Ulfi Nur Dewi, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua PPNI Jawa Timur, yang terhormat Ketua PPNI Kabupaten Bojonegoro, yang terhormat Ketua IBI Kabupaten Bojonegoro, yang terhormat Bapak Bupati Kabupaten Bojonegoro, yang terhormat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro, yang terhormat Ketua dan Anggota Senat STIKES Insan Cendekia Husada Bojonegoro, yang terhormat Ketua dan Anggota Yayasan Dharma Cendekia Bojonegoro, yang terhormat Ketua STIKES Insan Cendekia Husada Bojonegoro, yang terhormat Ketua Program Studi Ilmu Keperawatan atau NAR STIKES Insan Cendekia Husada Bojonegoro, yang terhormat Ketua Program Studi Diploma Kebidanan STIKES Insan Cendekia Husada Bojonegoro, yang terhormat seluruh sivitas akademik di lingkungan STIKES Insan Cendekia Husada Bojonegoro, yang terhormat hadirin tamu undangan, orang tua wali atau pendamping wisudawan wisudawati yang berbahagia, dan rekan-rekan wisudawan wisudawati yang saya banggakan. Marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat, karunia dan inayahnya sehingga kita dapat berkumpul pada pagi hari ini dalam acara wisuda dan pengambilan sumpah profesi nurse STIKES Insan Cendekia Husada Bojonegoro. Kita juga patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa menjaga kita semua dengan segenap impian-impian kita akan masa depan. Karena tanpa penjagaan Allah Subhanahu wa taala, niscaya
impian-impian kita akan sirna terombang ambing oleh halang rintang yang ada. Salawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh cahaya kebahagiaan, yakni dengan adanya Adinul Islam. Izinkan saya berdiri di sini untuk mewakili teman-teman wisudawan wisudawati menyampaikan sepatah kata yang penuh kebahagiaan untuk kita semua. Today is the most day is our life. Di mana hari ini adalah sebuah hari yang telah kita nantikan bersama. Di mana pada pagi hari ini kita telah menyelesaikan suatu tugas belajar yang di kampus tercinta kita. Dibutuhkan waktu yang tidak singkat dan perjuangan yang luar biasa untuk mengantarkan kita sampai pada pagi hari ini. Saya, kita, dan semua pasti bangga apa yang kita raih sampai saat ini. Lepas dari ini, kita harus dan harus memberikan manfaat kepada negeri ini atas keilmuan yang kita perjuangkan bersama-sama. Penempaan pada kita sejak orientasi masuk kuliah dengan tertanamnya jiwa humanis, religius, berbudaya literasi, nasionalis, agar kita setia dalam membaktikan diri kita dengan potensi Nusantara yang ada di negeri kita tercinta. Usia yang ke-8 tahun berkiprah dan memberi warna pada pendidikan di Indonesia, terkhususnya pada Bojonegoro tercinta. Sehingga dapat terus mencetak lulusan yang tidak hanya berkompeten di bidangnya, tetapi juga berakhlak mulia dan pastinya selalu profesional di setiap langkah selaras dengan motto profesional with character. Sebelum saya mengakhiri sambutan ini, perkenankanlah saya mengutip kalimat motivasi. Laisa jamal bi'atswat tuzainuna fa'innal jamal jamalul ilmi wal adab. Dengan ilmu dan akhlakul karimah, kita meraih apa yang kita impikan. Dengan ilmu dan akhlakul karimah pula, kita akan menjadi insan yang tangguh dalam pembangunan bangsa Indonesia tercinta. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oleh Ketua Yayasan Dharma Cendekia Husada Bojonegoro, kepada Ibu Nurul Jariatin SHMKN dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang kami banggakan, yang sangat kami cintai, pimpinan Bojonegoro Kang Yoto yang kali ini juga bisa rawuh hadir di tengah-tengah kita. Yang saya hormati Bapak Satpel, Kopertis Wilayah 7 Jawa Timur. Yang saya hormati segenap Senat Sedikit Kisada dan juga Prodi D3 Kebidanan maupun Prodi NES S1 Keperawatan. Dan yang sangat saya banggakan, segenap wisudawan wisudawati Sedikes Insan Cendikia Husada Bojonegoro. Tak lupa kepada yang sangat kami banggakan dan juga sangat kami cintai segenap orang tua mahasiswa dari wisudawan wisudawati Sedikes Insan Bojonegoro. Sebelum saya memakan beberapa patah kata, sebagaimana pesan kami kemarin kepada para wisudawan dan wisudawati, bahwa hari ini adalah hari di mana kalian kami launching, kami sampaikan pada masyarakat. Jika saya menyatakan Sedikes Iksada, maka kami berharap kalian semua meneriakkan kalimat jaya, jaya, jaya. Bisa? Sedikes Iksada? Sedikes Iksada? Sedikes Iksada? Silakan duduk kembali. Alhamdulillahirrahmanirrahim, semua prosesi sudah berjalan dengan baik. Dan mohon maaf kepada Pak Satpel jika kami tadi mengaturkan segala prosesi yang mungkin sedikit panjang dan lama.
karena memang ada satu simbol-simbol yang ingin kami sampaikan pada seluruh masyarakat dan juga kepada segenap hadirin serta khususnya melatih mereka membuang sampah pada tempatnya saja itu butuh waktu. Bahkan padahal itu sangat sederhana. Dan itu pun kami biasakan bukan hanya di kampus. Di prosesi wisuda pun kami punya polisi kebersihan. Jadi ada yang riwa-riwi untuk menjaga kebersihan dari serbaguna ini. Karena kami sebagai perguruan tinggi kesehatan ingin memberikan contoh baik pada masyarakat. Sehingga ketika ada acara kita tidak meninggalkan sampah, karena kita paham bahwa pribadi yang baik itu pasti akan membuang sampah pada tempatnya. Katanya kebersihan itu bagian dari iman yang jarang sekali diterapkan, padahal itu sangat sederhana. Saya pikir ini sambutan saya, karena saya sudah dapat pesan-pesan khusus agar tidak terlalu lama. Semoga apa yang saya ucapkan bisa memotivasi khususnya pada anak-anak didik kami. Jangan pernah melupakan jasa orang tua. Dan sebelum saya menutup sambutan saya minta sekali lagi kalian berdiri dan hadapkan diri kalian, tubuh kalian, badan kalian, hati kalian, pikiran kalian pada kedua orang tua kalian yang saat ini berada di samping kalian. Silakan berdiri. Hadapkan pada orang tua yang saat ini berada di samping kalian. Letakkan kedua tangan kalian di dada kalian dan tundukkan sedikit badan kalian. Lalu ucapkanlah terima kasih kepada orang tua kalian dengan sepenuh hati dan sepenuh jiwa. Kalian tidak akan pernah bisa membalas jasa-jasa mereka. Yang bisa kalian lakukan adalah mengamalkan ilmu kalian agar nanti bisa menjadi amal jariah bagi kedua orang tua kalian. Lakukanlah sepenuh hati, sampaikan pada mereka. Saya pikir cukup, silakan balikkan badan kalian lagi dan silakan duduk kembali. Bapak Ibu sekalian, mohon doanya agar anak-anak kita semua mampu mengamalkan ilmu yang telah mereka dapatkan dari kampus Ungustikes Isada serta membawa manfaat bagi semuanya bisa membangun peradaban yang memanusiakan manusia. Wallahu muwaffiq ila mentoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, sambutan selanjutnya akan disampaikan oleh Bupati Bojonegoro. Kepada Dr. Andes Haji Suyoto MSI, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya cintai, wisudawan wisudawati Stikes Insan Cendikia, Bapak Ibu wali murid yang hadir, para tamu undangan, baik dari perguruan tinggi yang hadir, dari kawan-kawan Dinkes, juga dari asosiasi atau ikatan yang hadir. Yang saya hormati Pak Ali Maksum, SES pelaksana Kopertis, Ibu Nurul Jariyatin, Ketua Yayasan, dan tentu saja Ketua Stikes Pak Hasan Bisri, para pembantu ketua dan kaprodi yang hadir, anak-anakku paduan suara yang saya cintai. Pertama, tentu saya mengucapkan selamat kepada orang tua, Bapak Ibu yang sudah berhasil mengantarkan putra-putrinya satu tahap melangkah maju dalam hidupnya. Namun,
saya ingin mengingatkan bahwa hidup itu adalah rangkaian dari perjalanan panjang. Hidup itu perjalanan, maka anak-anakku, teruslah susuri jalan itu. Kalau hidup itu perdagangan, maka teruslah menjualan. Seperti lagu Kang Yoto itu, lagu kesungguhan. Karena hanya di balik karya dan amal soleh, maka harta, tahta, puja, dan cinta akan datang. Nah, yang kedua, anak-anakku, mengikuti pesan Pak Ali dan Bu Nurul tadi itu, supaya mulai, kalau saya tangkap, fenomena yang hanya dengan baik, tidak seperti pada umumnya nanam singkong, asal tancep-tancep dan kemudian keras, tapi ini tanahnya dikerjakan dengan bagus, gembur, tanami singkong, sehingga singkongnya tumbuh melekah dengan baik, subur, dan karena itu ketika dibikin keripik, keripiknya pun lunak dan enak sekali. Sekarang menjadi keripik terenak di dunia. Saya belum ketemu yang punya siapa, saya juga enggak tahu siapa yang menjualnya, tapi saya merasa perlu mempromosikan ini, dua hal maksud saya. Yang pertama memang enak, yang kedua saya ingin mempromosikan dan ingin mengatakan kepada anak-anak, jangan lagi berpikir di mana kau berada. Sekarang di sini, dari sini, di pojok Bojonegoro yang paling jauh sana, bisa membuat sesuatu karya buat dunia. Kita di sini di Bojonegoro yang dulu menjadi kabupaten the poorest one in East Java, tahun 1950 Bojonegoro ini dua kabupaten termiskin di Jawa, tahun 2000 masih termiskin di Jawa Timur, 2008 kita termiskin nomor 3, sekarang kita boleh mengatakan Bojonegoro sudah keluar dari jebakan 10 kabupaten termiskin di Jawa Timur. Dulu orang mengenal Bojonegoro hanya banjir, kekeringan, dan kemudian kemiskinan. Hari ini orang di dunia mengenal Bojonegoro sebagai percontohan dunia untuk open government partnership national level. Ya. Bersama dengan Tbilisi, Scotland, Paris, Seoul, Buenos Aires, Sao Paulo, Austin, mayoritas semua 15 yang lain itu, 14 yang lain Ontario itu, ibu kota negara atau ibu kota provinsi. Makanya waktu saya kenalan di Washington dan di Paris, saya bilang, yang lain mengatakan, we are the capital city, we are the capital of province. Saya bilang, we are the country's wife. Karena Bojonegoro itu tak bahasa Inggris kan country's wife. Sekali lagi saya ingin mengingatkan, di depan kita ada jalan terjal dan jalan panjang. Jangan pernah takut menyusurinya. Berilah makna dengan kemanusiaan. Selamat sekali lagi, kurang lebih yang mohon maaf. Selamat pada stikers Insan Cendikia. Selamat buat Bapak Ibu atas karya dan prestasi ini. Sudah melangkah dan mari terus melangkah maju. Akhirnya kurang lebih yang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dilanjutkan penjelasan cenderamata. Baik, terima kasih. Ya, jempolnya semuanya kompak, jempolnya. Sekaligus laporan tahunan oleh Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Insan Cendekiahusada Bojonegoro kepada Bapak Hasan Bisri, SEMSA, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Masih semangat? Yang masih cuma sebelah kanan gitu. Yang terhormat Bapak Bupati Bojonegoro, Kang Yoto, yang terhormat
Bapak Koordinator Kopertis Wilayah 7 yang diwakili oleh Bapak Setpol Profesor Maksum, yang terhormat mitra kami yang di sini ada dari Exxon Mobil, Mas Andi, yang terhormat teman-teman dari organisasi profesi dari IBI maupun dari PPNI Bojonegoro, yang terhormat teman-teman dari Asosiasi Perguruan Tinggi Bojonegoro, dari Aspertip, ini ada dari Stekia, dari Akes Rejekusi, Unigoro, yang lain belum ketemu nggih, belum kelihatan. Yang terhormat Bapak Ibu sekalian yang hadir pada acara rapat senat terbuka Stikes Sada Bojonegoro tahun akademik 2017-2018. Siang hari ini alhamdulillah kita bisa melaksanakan wisuda sarjana dan pelantikan NES yang tadi disampaikan oleh Bapak Bupati maupun dari Bapak Koordinator Kopertis Wilayah 7 tadi mengatakan bahwa mari kita bersinergi untuk membangun Bojonegoro, kalau kita di Bojonegoro. Kalau Bapak Ibu tahu tadi yang dinyanyikan Pak Bupati itu adalah karangannya beliau sendiri. Ayo Indonesia sekarang, kalau dulu ayo Bojonegoro, sekarang ayo Indonesia. Bapak Ibu sekalian kami hormati, kalau tadi pagi yang berangkat pagi-pagi, yang ribet tadi kira-kira bapaknya atau ibunya ya? Ibunya atau bapaknya? Anaknya? Anaknya yang selalu ngeribeti ibunya. Berangkat jam berapa tadi Bu? Jam 5? Jam 5 sudah berangkat, kebanyakan tadi banyak dari Tuban dan memerlukan informasi-informasi yang akan kita lakukan pada mahasiswa ataupun alumni yang akan melaksanakan. Teman-teman yang lulus S1 juga akan melaksanakan NES, insya Allah minggu depan sudah harus melaksanakan status yang pertama di Rumah Sakit Lamongan dan sesuai dengan status-status berikutnya yang sesuai dengan kompetensi yang kita harapkan. Demikian, sekali lagi kami ucapkan selamat kepada mahasiswa-mahasiswi Kesehatan Bojonegoro yang hari ini telah melaksanakan wisuda maupun pelantikan NES, dan juga selamat kepada Bapak Ibu semuanya kalau anak-anaknya, putra-putrinya sudah bergelar AMD Cup, sudah gelar S Cup, Sarjana Keperawatan maupun bergelar NES kan ya. Jadi kalau sudah nikah sudah ada gelarnya katanya gitu. Demikian, terima kasih untuk semua yang sudah hadir dalam pelaksanaan kegiatan rapat Senat Terbuka Stikes Sada Bojonegoro. Sekali lagi ingin mengucapkan terima kasih kehadirannya pada acara di ruang serbaguna kali ini. Mohon maaf atas satu yang kurang berkenan, segenap sitas akademika Senat Stikes Sada Bojonegoro. Wallahu muwaffiq ila amri thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
meriah untuk penampilan tarian Garuda Nusantara. Penerima penghargaan maju ke depan. Penerima HRS Award, kami persilakan untuk maju ke depan. Dan sekaligus kami mohon untuk foto bersama. Setelah ini untuk bersama-sama foto. Sekali lagi selamat untuk Sandi dan Iqbal yang terpilih menjadi memperoleh penghargaan film dokumenter terbaik pada Disnatalis ke-8 Stikes Iksada. Sukses. Bapak dan Ibu yang kami hormati, segenap senat yang kami cintai. Selanjutnya pembacaan doa untuk menutup rangkaian acara pada siang hari ini. Pembacaan doa akan disampaikan oleh Bapak Haji Masrukin SAG MSI. Untuk itu kepada beliau, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Tuhan semua penyayang lagi Maha penyayang. Segala puji hanya bagimu ya Allah, pendidik seluruh alam, pengatur jagat raya melalui tangan-tangan manusia sebagai khalifah di bumi. Atas berkat rahmat dan inayahmu juga petunjukmu semata, pada hari ini dapat terlaksana wisuda ke-6 Prodi D3 Kebidanan, S1 Keperawatan dan Pelantikan Nes Stikes Insan Cendikia Husada Bojonegoro. Oleh karena itu ya Allah, kiranya Engkau berkenan menerima syukur kami, meridhoi kegiatan ini sebagai amal soleh yang merupakan bagian ibadah kepada-Mu. Ya Allah, ya Safi, Tuhan Maha Penyembuh, segala penyakit Engkau yang menciptakan, kesembuhan Engkau yang memberikan. Oleh karena itu ya Allah, mantapkan tekadnya para wisudawan, wisudawati dan yang baru dilantik ini, agar ikhtiarnya berhasil nyata. Luruskan niatnya sesuai sumpah janji setia, agar bermanfaat ilmunya, berpahala pengabdiannya. Berilah kejelian dalam analisa sehingga tidak salah duga, cerdas mereka agar cermat dan tepat dalam diagnosa. Mudahkan urusan mereka guna menolong sesama. Bimbinglah mereka berjiwa mulia, tidak membedakan antara yang miskin dan kaya, antara agama dan kepercayaan. Jadi ajarilah mereka agar bertambah pengalamannya. Ya Allah, Tuhan menyukupi segala kebutuhan. Dengan sifat dermamu, tingkatkan kedermawanan kami dalam melaksanakan tugas, baik melalui tenaga, pikiran maupun segala aktivitas. Berilah kami kearifan dalam bertindak tegas, dalam berpikir cerdas. Bimbinglah kami agar mampu menjalankan tugas dengan hati yang tulus ikhlas, demi terwujudnya hasil yang berkualitas. Ya Allah, ya Ghafur, Tuhan Maha Pengampun,
Ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa para pemimpin kami, dan dosa-dosa yang hadir pada kegiatan ini. Terimalah pengabdian mereka dengan pahala yang berlipat ganda. Allahumma taqabbal minna innaka tas sami'ul alim, wa tub alaina innaka tatawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. وَدَخِلْنَا الْجَنَّةَ مَعَ الْأَبْرَارِ يَا عَزِيزُ يَا غَفَّارُ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لله رب العالمين. Rapat senat terbuka Senat Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Insan Cendikiyah Husada Bojonegoro dalam rangka Wisuda Sarjana Ilmu Keperawatan, D3 Kebidanan dan Pelantikan Profesi Nurse serta Dies Natalis yang ke-8 tahun akademik 2017-2018 pada tanggal 20 September 2017 resmi kami tutup. Selanjutnya Senat Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Insan Cendikiyah Husada Bojonegoro meninggalkan ruangan. Hadirin dimohon berdiri.